labu siam yuk di sini aku punya labu siamnya dua buah ya kalau di tempat aku ini namanya buah gamas ternyata buah ini banyak sekali manfaatnya labu siam selain dapat membantu menurunkan darah tinggi dan menurunkan kolesterol dan banyak sekali eh, manfaat lain yang bisa dihasilkan dari buah ini Selain buat lalapan, gamas dibuat tumisan juga enak loh. Nah, kalau sudah digasro kasar kayak gini, aku mau cuci lagi ya. Dan ini yang sudah aku cuci. Lanjut aku mau iris bawang putih sebanyak 3 siung dan ini aku pakai cabai rawit ya. Jika kalian tidak suka pedas, kalian bisa skip untuk cabai rawitnya. Ternyata labu siam itu mengandung berbagai vitamin yang bermanfaat untuk kesehatan, salah satunya mencegah penyakit jantung dan penumpukan pembuluh darah. Lalu kita tuang minyak kelapa secukupnya saja, ya, untuk menumis bawang putih. Tumis bawang putih sampai harum dan masukkan cabai rawitnya, ya. Nah, aku tambahkan satu butir telur ayam. Labu siam atau gamas dimasak sederhana seperti ini aja udah enak. Lalu kita masukkan labu siam yang tadi sudah digeser kasar dan sudah dicuci bersih. Nantinya untuk tumisan gamas ini aku sajikan dengan nasi putih dan kerupuk. Masukkan 2 gelas air putih. Untuk takaran air, kalian bisa kurangin ya. Kalian bisa gunakan satu gelas jika kalian tidak menginginkan banyak air. Tapi di sini aku gunakan dua gelas saja ya, dan masukkan kaldu bubuk sebanyak 2 sendok teh, dan kalian juga bisa namakan lada bubuk sejumput. Tetapi kalau kalian tidak suka, ya tidak usah pakai ya. Nah, untuk labu siamnya atau gamas siap disajikan, dan selamat mencoba.